الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات hamba-hamba Allah yang kami muliakan memuji kita kepada Allah Rabb kita dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah lalu kita sampaikan salawat dan salam kita untuk Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang beramal di Indonesia Allah sampaikan niat dan amalnya. Semoga yang beramal di tanah suci juga Allah sampaikan niat dan amalnya. Mudah-mudahan kita tersenyum gembira karena kita melihat panenan daripada hasil kita menanam amal pada saat ini di kehidupan ini. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kajian kita masih dalam rangka mengkaji tentang tauhid asma wa sifat. Kita masuk pada asma Allah yang ke-57. Halaman 253. Pembahasannya adalah sifat Allah Al-Hamid. Hamid. Hamid. Kalau ibu membaca Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdu. Alhamdulillah. Maka Hamid salah satu di antara pecahan Hamida. Yahmadu, Ahmadu, Hamdan. Juga sering kita dengar nama orang si Hamid, Mahmud, Muhammad, Ahmad. Nah, itu dia semua itu. Mahmud, Hamid, Ahmad, Muhammad, Hamdi, Hamdan. Siapa lagi? Hamad, itu dia semua itu. Ya. Diambil dari kalimat Hamida semuanya. Al-Hamid artinya adalah yang bersangatan untuk layak dipuji. Al-Hamid, ya, yang maha terpuji, yang bersangatan untuk yang maha bersangatan untuk layak dipuji. Ketika sesuatu dinisbatkan kepada yang maha sangat, yang maha sangat berarti enggak ada lagi yang di atas itu. Tidak ada lagi selain Allah yang lebih layak untuk dipuji. Kalau yang lain-lain, pujian apapun masih ada cacatnya. Lihatlah si fulan, kayanya luar biasa. Hampir-hampir tidak berseri uangnya. Dan dia sangat dermawan, luar biasa. Sedermawan-dermawan orang ada batasan tidak? Ada. Lihatlah si fulan, gantengnya seperti Nabi Yusuf. Sulit mencari tandingannya. Seganteng-ganteng orang yang kita puji masih ada cacatnya tidak? Masih setidak-tidaknya. Walaupun hidungnya sempurna, kulitnya indah, bibirnya sudah pas. Dagunya, dahinya, rambutnya, segala macamnya. Tingginya sampai kepada perilakunya. Kelemahannya masih ada, dia masih bisa tua. Dan pada akhirnya, di dalam perutnya tetap saja menyimpan makanan yang membusuk. Ya, kalau sebulan dua bulan dia tidak mandi, insya Allah tati lantang juga kita dekat dengan dia. Tetap saja ada kekurangannya, maka tidak ada yang terpuji, tidak ada yang terpuji. Kalau dikatakan ada cerita tentang Syam'un Al-Ghazi yang digelari dengan Samson, yang kuatnya masya Allah, tenaganya sekian puluh ekor kuda, tetap saja ada batas yang tidak pantas jadi puji. Dia akan berujung dengan kematian juga, tidak akan sanggup menang melawan malaikat maut. Jadi apa yang mau dipuji? Apa yang mau dipuji? Siapa yang mau kita puji? Maka yang berhak menerima pujian itu adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Salah kalau seandainya kita memuji berketerlaluan sehingga terkena ain anak yang kita puji. Kadang-kadang anak kita sendiri, dia anak din saulah bananyo alhamdulillah, dia pakai alhamdulillah yo. Ya. Tapi kita memuji. Kita memuji anak orang lain. Gapuak, ranca, elok, kamik, saulah, soleh. Elok lo rezekinya. Masya Allah. Kita puji itu anak orang.
Ingat, setiap kali pujian tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita puji itu akan hancur. Itu sebut dengan terkena ain dia. Maka ibu-ibu tidak boleh memuji tanpa menyebutkan Masya Allah. Pujilah tapi sebutkan Masya Allah. Masya Allah, anak engkau yubana soleh, hafiz Quran, cerdas, rancak lulai, rezeki elok, kasadu orang menyebut nanti elok tentang inyo, Masya Allah. Sebutkan Masya Allah supaya kita tidak lepas daripada memuji Allah. Sekali lagi saya katakan, setiap kali pujian kita tujukan kepada makhluk tidak mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita puji itu akan terkena ain. Hati-hati kalau bawa anak-anak kita keluar, seandainya kita tidak minta kepada Allah perlindungan, maka orang akan melihat anak kita tanpa sempat dia menyebutkan pujian kepada Allah, bisa jadi anak kita kena ain. Ya, baik. Kita kembali kepada nama Allah Al-Hamid. Maka adakah selain Allah yang berhak menampung dan menerima nama Al-Hamid itu? Tidak ada. Hanya Allah. Seandainya kita menyematkan pujian berketerlaluan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mensyirikkan Allah di asma-Nya. Kita mensyirikkan Allah di sifat-Nya. Disebut dengan syirik asma wa sifat. Maka ajaran Rasulullah SAW, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Artinya, bila engkau sayang dan cinta pada seseorang, batasilah sayang dan cintamu itu buat sekedarnya saja. Karena yang hari ini engkau sayangi dan engkau cintai, bisa jadi suatu saat kelak engkau akan membencinya. Benci orang yang engkau benci, tapi batasilah rasa benci itu pada kadar yang sewajarnya. Karena orang yang engkau benci hari ini, mungkin suatu hari kelak ke depan akan menjadi orang yang engkau sayangi. Kita mencintai seseorang, pasti ada hal-hal yang membuat kita memuji orang itu sehingga kita mencintainya. Pujian apapun saja tidak layak disampaikan kepada tingkat puncak pujian, karena yang berhak menerima pujian itu hanyalah Allah Al-Hamid. Itu disebut dengan yang maha terpuji. Sekarang kita baca ayatnya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allahumma rahamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Artinya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah. Sedangkan Allah, Dia Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi Maha Terpuji. Al-Ghani itu nama Allah, Al-Hamid nama Allah. Tolong diulangi kembali, ada enggak yang ingat arti Al-Ghani? Apa arti Al-Ghani? Kalau ibu terjemahkan dengan artian yang ada di terjemahan ini, sekali lagi saya katakan, ibu lupa berarti. Yang maha cukup dan lengkap dengan dirinya sendiri dan tidak membutuhkan apapun. Justru segala sesuatu membutuhkan kepada Allah sepenuhnya. Itu namanya Al-Ghani. Allah tidak butuh dengan apapun. Allah tidak butuh kepada udara agar dia bisa bernafas. Allah tidak butuh kepada jantung dan hati supaya ada yang memompa darah. Allah tidak butuh kepada kulit sehingga ada membungkusi dagingnya. Jangan bayangkan apapun yang berkaitan dengan makhluk ada pada Allah. Allah tidak butuh kepada matahari sehingga ada energi yang disimpannya. Allah tidak butuh kepada api sehingga ada yang untuk memanaskan dirinya. Na'udzubillah. Allah tidak butuh kepada air sehingga ada yang akan menghilangkan dahaganya karena Allah tidak pernah haus. Allahul Ghani. Allah itu maha kaya, maha cukup pada dirinya, maha lengkap pada dirinya, tidak membutuhkan kepada apapun. Al-Ghani. Maka karena Allah itu Al-Ghani,
layak sangat Allah itu disebut dengan Al-Hamid. Yang maha terpuji. Yang maha terpuji. Saya orang terkaya nomor satu di dunia. Saya orang terkaya nomor satu di dunia. Negara manapun bisa saya beli. Presiden manapun di muka bumi ini bisa saya suruh. Saya orang terkaya dan terkuat di muka bumi ini. Apakah saya sudah al-ghani? Belum ya? Kan saya yang terkaya. Imbangan saya cuma Nabi Sulaiman. Saya orang terkaya. Apakah saya sudah disebut boleh disebut dengan al-ghani? Belum. Selama saya masih butuh pengawal yang mengawal saya, maka berarti saya masih butuh kepada yang lain. Ya kan? Selama saya masih butuh dengan rumah yang bisa mengayomi saya dari panas dan hujan, maka saya masih butuh kepada yang lain. Maka saya belum bisa disebut dengan al-ghani. Walaupun saya bisa beli apa saja, tapi selagi saya beli itu saya butuh kepadanya, makanya saya belum boleh katakan al-ghani. Saya masih butuh mobil, saya masih butuh istri, saya masih butuh anak, kalau enggak saya kesepian dan sebagainya. Maka sekaya apapun saya, sekuat apapun saya masih disebut dengan al-faqir. Makanya di ayat ini antumul fuqara ilallah, kamulah yang fakir-fakir itu kepada Allah. Ya, kamu fakir-fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir kita ini, masih butuh suami dalam hidup ini, fakir. Masih butuh anak dalam hidup ini, fakir namanya itu. Ya, kita masih butuh udara dalam hidup ini. Ustaz, ambo dah butuh laki le doh, ambo lah bumu. Ambo dah butuh anak le doh, ya. Aguno de ambo piti mu ado, pegawai mu ado. Berarti masih butuh juga namanya itu. Masih butuh duit. Masih butuh pegawai. Masih butuh tunjangan. Masih butuh. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, belum al-ghani kita ini. Maka Allah lah al-ghani itu. Al-hamid pasangannya. Al-hamid karena dia al-ghani. Maka tidak ada satupun yang layak disematkan celaan dan cacat kepadanya. Kecuali orang-orang yang utaknya memang rusak. Yang hatinya memang bakada. Otak rusak, hati bakada atau kecebong. Ya, ini baru dia tidak akan mengenal Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Kalau mengenal Allah pasti akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat-malaikat itu marah nian ketika ada makhluk yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah. Malaikat itu marah. Karena mereka tidak kenal Allah, sementara malaikat kenal Allah dengan baik. Maka malaikat tidak rela melihat ada yang al-hamid seperti Allah ada bermaksiat kepadanya. Contoh, Bu. Ibu kenal dengan suami ibu, sampurna akhlaknya. Inyo yo taat, saleh, beriman, dermawan. Ketakwaannya di orang-orang yang dikenal dimanapun. Dan dia pun juga sangat penyayang, tidak pernah marah, sangat melindungi. Orang yang tidak pernah berdusta, membela yang lemah. Suami ibu macam itu umpamanya. Hah? Lalu ada yang mencela dan mencaci suami ibu, ibu marah enggak? Ya. Betul tidak? Ya. Jangankan model itu lagi akhlaknya, sedang-sedang saja, normal saja, ibu marah kalau suami ibu ada yang menghina dan mencaci maki. Apalagi suami kita di atas akhlak yang agung dan mulia. Malaikat marahnya lebih daripada marahnya kita, ibu, ketika suami ibu yang begitu elok nian akhlaknya lahir batin, dicela, dicaci maki oleh orang. Bahkan saya yakin ibu siap bergaduh dengan orang itu. Ya kan? Ibu siap pasang badan demi membela kehormatan suami kita. Para malaikat tidak rela Allah itu dimaksiati. Makanya sering malaikat-malaikat kepada Allah SWT merayu-rayu, ya Allah. Awal-awal Adam diciptakan, apa kata para malaikat? Enggak usah saya lah, ya Allah. Enggak usah, ya Allah. Kalau nanti akan terulang balik kisah lama, yaitu para jin yang bermaksiat kepada Allah. Enggak usah, ya Allah. Nanti mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Nanti mereka akan membunuh di mana-mana. Nanti mereka akan bermaksiat kepada Engkau. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya Allah. Kami benar-benar menjaga ketaatan kami kepada Engkau, ibadah kami kepada-Mu, ya Allah, tidak bercacat celah. Kami benar-benar saleh kepada Engkau. Kami tidak pernah bermaksiat kepada-Mu, ya Allah. Tolong, ya Rabb kami, please, jangan cipta makhluk yang lain lagi, nanti Engkau dimaksiati. Ini permintaan para malaikat. Ya. Ini permintaan para malaikat. Ternyata Allah menciptakan Adam.
Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Setiap kali ada maksiat, goncang dan heboh para malaikat. Sampai-sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih malaikat yang tersoleh. Namanya Harut dan Marut. Ini malaikat yang soleh. Harut dan Marut. Malaikat ini diturunkan ke bumi. Kalian mau tahu ujian apa yang diemban oleh hamba-hambaku? Kalian bisa taat karena tidak ada pada diri kalian perangkat yang membuat kalian bisa tergoda. Nafsu. Kalian tidak punya nafsu. Sekarang, mana yang akan kalian delegasikan untuk saya kirim ke muka bumi, lalu saya berikan kepada kalian perangkat yang bisa membuat kalian terjebak? Nafsu. Harut Marut terpilih, ya, dengan membawa misi ngajarin manusia ilmu sihir. Sekalian misi untuk membuktikan bahwa mereka akan tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi nafsulah memasukkan. Apa yang ada pada manusia, ada pada malaikat. Termasuk malaikat tidak bisa melihat setan. Harut Marut itu tidak bisa melihat. Padahal aslinya seluruh malaikat bisa melihat seluruh setan. Harut Marut tidak bisa. Maka setan bolak-balik menggoda, nafsu bolak-balik meminta, ya. Lama kelamaan jatuhlah juga mereka ke dalam. Ustaz, ini kisah langka kami dengar. Pernah dengar ini kisah belum? Akhirnya Harut dan Marut jatuh dalam ujian, terkena dalam fitnah, ya. Lalu mereka disuruh pilih oleh Allah, pilih hukuman akhirat atau hukuman dunia. Harut Marut mengatakan, kami pilih hukuman dunia, ya Allah. Mengakulah malaikat yang ada di langit semuanya, bahwa kalau seandainya seluruh malaikat dikasih nafsu oleh Allah seperti manusia dikasih nafsu, pasti apa yang dikatakan Nabi berlaku. Kullu bani Adam khotta'un. Seluruh anak keturunan cucu Adam pasti akan melakukan kesalahan. Wa khairul khotta'ina tawabun. Semua orang-orang yang bersalah itu yang terbaiknya adalah yang bertobat. Jadi bu ya, nah para malaikat akhirnya enggak lagi ngeyel kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka saksikan sendiri. Orang terkuat, orang tersoleh mereka Harut Marut ternyata tumbang juga akhirnya. Saat mereka hidup di muka bumi dibekali dengan bekal yang juga dimasukkan pada manusia, yaitu nafsu. Gagal mereka selamat. Memang ini kisah adalah termasuk di antara kisah Israiliyat, tapi Rasulullah mengatakan jangan kamu dustakan kisah-kisah Israiliyat, karena sebagiannya ada yang benar, sebagiannya ada yang tidak benar. Jangan dipercayai sepenuhnya seluruhnya dan jangan didustakan sepenuhnya seluruhnya. Taib. Wa huwal ghaniyul hamid. Oke, nama Allah Al-Hamid ini sekali lagi hanya Allah saja yang pantas memikulnya. Jangan beri nama anak kita Hamid. Ya. Kalau diberi nama kita anak kita Al-Hamid, maka kita sudah mensyirikkan Allah. Kalau Hamid saja boleh, Ustaz? Boleh. Kalau Hamid saja boleh, jangan pakai Al. Ya. Hamid, tapi kita panggil dengan Ya Hamid, juga enggak boleh. Karena panggilan Ya Hamid adalah panggilan kepada Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi. Kalau sudah Ya, maka itu hanya jelas kepada Allah SWT. Maka hati-hati, kalau memanggil nama anak kita dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pakai Al dan juga jangan pakai Ya. Pakai kunyahnya. Pokoknya namanya Hamid. Kalau kita panggil Ya Abul Qasim, enggak apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama Al-Hamid. Maksudnya, dialah satu-satunya zat yang berhak atas pujian dan sanjungan. Dialah yang dipuji atas penciptaan, pemberian nikmat, serta pencabutan nikmat tersebut. Dia pun dipuji atas manfaat, anugerah, dan pencegahnya. Iya, sini Bu. Ibu insyaallah rajin kan pagi dan sore baca doa berikut ini. Coba sama-sama kita baca doanya. Allahumma ma asbahabi. Ayo. Allahumma min ni'matin. Nah, hafal dah doa ini. Lanjutannya hafal? Banyak yang entok. Ibu-ibu diam dulu, Bu. Yang lain. Ini hafal belum? Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika. Faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Apa artinya? Ya Allah, semua nikmat yang aku terima di pagi hari ini,
Kalau awak sorry, awak baca, ya Allah, semua nikmat yang sampai dan aku nikmati pada petang hari ini, dari manapun sumbernya, dari manapun asalnya, maka seluruh nikmat ini hanyalah dari Engkau, ya Allah. Maka pujian hamba tertuju hanya untuk-Mu. Falakal hamdu, walakal syukru, dan rasa syukurku juga hanya teruntuk pada-Mu. Suami makin hari makin sayang kepada kita, makin hari makin setia kepada kita, makin hari makin baik kepada kita. Maka syukur kita jangan pada suami, syukur kita kepada Allah yang menggerakkan makhluknya. Anak makin baik, makin soleh, makin solehah. Anak makin hari makin berbakti kepada kita, makin nyenengin hati kita. Maka jangan memuji tu anak dan jangan bersyukur pada tu anak. Sehingga si anak menghajikan kita. Bolak-balik kita cium pipi anak kita, bolak-balik kita puji ke sana kemari, dan kita tidak pernah menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dibaca ini dong. Ya Rabb, semua nikmat yang hamba rasakan pada pagi hari ini atau pada petang hari ini, seluruhnya dari Engkau ya Allah. Lewat siapapun, seluruhnya dari Engkau ya Allah. Maka pujianku hanyalah untuk Engkau ya Allah, dan aku hanya bersyukur kepada-Mu. Itulah Allah Al-Hamid. Jangan salah-salah ya. Yang salah-salah. Bapuji-puji anak kian kemari. Anak dia lah jadi orang. Anak dia lah santiang. Anak dia lah kayu. Anak dia nak den. Anak dia nak dayen. Kenapa tidak dikatakan, Allah telah menjadikan anak saya soleh. Allah telah menjadikan anak saya kaya dan sukses. Dan Allah hajikan saya lewat rezeki yang Allah titipkan kepada anak saya. Kenapa enggak gitu bahasanya? Kenapa enggak gitu? Apa ibu enggak fikir Allah itu enggak cemburu? Apa ibu tuh gak pikir Allah tuh gak cemburu? Ketika Mu'adz bin Jabal diajak oleh Rasulullah jalan-jalan, Mu'adz dibonceng oleh Rasulullah. Mu'adz berkata, ya Mu'adz, kamu tahu gak apa yang paling besar dari seluruh dosa-dosa yang terbesar? Jawaban Mu'adz, Allah wa Rasulullah alam. Gak tahu, cuma Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasul, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan sekutu atau tandingan bagi Allah. Dalam hal pujian juga begitu, dalam hal terima kasih. Kita jadikan tandingan bagi Allah. Kadang-kadang tandingan itu adalah anak kita. Kadang-kadang tandingan itu adalah kecerdasan kita. Kadang-kadang tandingan itu adalah majikan kita. Kadang-kadang tandingan itu adalah suami kita. Kadang-kadang tandingan itu adalah istri kita, jabatan kita. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Sekali lagi saya katakan, tidak sedikit orang-orang yang berketerlaluan berterima kasih kepada makhluk, sementara Allah enggak disebut-sebutnya dalam setiap terima kasihnya. Bukan enggak boleh terima kasih kepada anak. Bukan enggak boleh mengucapkan syukron pada suami. Bukan enggak boleh mengatakan thank you very much my honey. Bukan enggak boleh, malah dianjurkan. Tapi jangan lupa, jangan lupa, wa amma bi ni'mati rabbika. Ceritakan pada orang, aku dapatkan ini karena Allah yang kasih. Coba siapa yang masih ingat, mudah-mudahan masih ingat apa yang kita ucapkan setiap kita menerima satu nikmat. Apa yang kita ucapkan? Kan begitu. Segala pujian hanyalah untuk Allah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Hadza min fadlillah. Ini semua adalah dari karunia karunia Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Dengan nikmat yang Allah berikan ini, semua kesolehan pun bisa aku kerjakan dengan sempurna. Aku bisa tahajud, bi ni'matihi tatimmu shalihah. Aku bisa bersedekah, aku bisa berinfak, aku bisa haji, aku bisa umrah, bi ni'matihi tatimmu shalihah. Makanya ini yang dibaca. Apapun pujian kita, mohon sertakan Allah dalam pujian itu kepada makhluk. Bu, rumah nang kadang rancak kok. Mana rancak berumah cik muslimin? Rancak rumah kok kan? Kira-kira anggaran biayanya mana yang lebih mahal? Rumah kau atau masjid muslimin? Rumah kau. Setiap kali orang lewat di rumah ini, setiap kali orang melihat rumah semewah itu, maka setiap kali orang akan memuji. Onde. Kami itu kan? Iku rumah rancaknya lah, sia nang punya kau. Asal lewat orang, deh, sia nang punya kau. Ancak rumah ni, bara biayanya kau.
Ibu tahu tidak, dia sudah memberikan aset atau semacam doa untuk mempercepat kehancuran rumah itu. Karena dia tidak menguji Allah Subhanahu wa taala. Harusnya melihat Masya Allah, Yubana Samparono, Allah magi rezeki ke orang yang punya rumah gua. Tabuik dengan rumah sarancak ku Yubana Masya Allah, selamat rumah tu. Selamat orang gua. Makanya kayu ku jadi penampakan bana. Karena banyak orang yang jahil lalu memuji awak, memuji kita tanpa memberikan perlindungan dalam pujiannya. Dan itu mempercepat kehancuran kita. Ibu ke Yorancak baca dar, Bu. Ke Yorancak supaya orang-orang jahil melihat kita, karena dia tidak punya ilmu, dia puji kita tanpa melibatkan Allah dalam pujian itu, itu mempercepat buruknya untuk kita. Hah? Kalau yang rancak, biasalah. Iya, kalau yang rancak, biasalah. Masalahnya kalau memang rancak, amat tak perlu bercadar, emak. Amat lah macam cik mukul lah, ya. Hah? Lihat aku. Tidak ada nak minat lah tu. Nak besar bercadar lah. Amat tidak lah nak minat lah kan. Jadi, ibu-ibu yang kami muliakan, itu yang dibaca ya. Asal ibu pagi hari, petang hari, bacalah doa tadi. Doa tadi kayaknya banyak jadi tidak apa. Ya, memang banyak tidak apa. Catat ke bu. Doa, pujian dan syukuran setiap pagi dan sore. Selama kita baca ini, tak lupa doa baca iko. Insya Allah masih Allah maafkan. Doa pagi sore. Ini tolong dibaca. Faminka wahdak. Faminka wahdak la syarika lak. Falakal hamdu. Kalau yang malay menulis foto saja, kan tulisan boleh kadang-kadang lah. Falakal hamdu walakash syukru. Lah. Ini dibaca, Bu. Lepas sholat subuh. Menjelang maghrib. Alhamdulillah. Allahumma ma'asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu walakash syukru. Artinya, di mana, Bu? Aduh. Jadi, tidak apa, Bu. Iya. Ibu, bawa lah buku-buku ketek itu, Bu. Buku zikir pagi petang itu. Kami, Bu, baik. Aduh, di apa? Allahumma ma'asbahari, ya Allah. Pagi ini aku mendapatkan nikmat. Kalau sore, ma'am sabi. Kalau sorenya, ma'am amsabi. Nak diganti gua asbahaku kalau petang hari. Penggantinya adalah amsa. Allahumma ma asbaha bi. Allahumma ma amsabi kalau sore gua. Kalau sore. Kali kau pagi. Ya Allah, pagi ini aku mendapatkan nikmat melalui salah seorang di antara makhlukmu. Maka nikmat ini ku akui hanya dari engkau sendiri semata-mata, ya Allah. Gitulah artinya. Ya. Maka, ya Allah, tidak ada sekutu bagi engkau. La syarika lak. La syarika lak. Laknya tinggal. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Jadi, tak kainyo terima kasih, ya Allah, kepada engkau. Falakal hamdu. Maka hanya kepada engkau lah aku memuji, walka syukru, dan terima kasihku pun hanya kupanjatkan padamu. Ini dibaca pagi hari dan dibaca petang hari.
Aku terlupa-terlupa dia baca ketika melihat ada kelebihan, ada nikmat dan lain-lainnya, Allah masih maafkan karena pagi hari kita baca ini. Cuma alangkah sempurnanya kalau hamba bisa menerapkan ini. Sehingga dia tidak kebablasan dalam memuji makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala.